السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Pesantren, kiai dan santri merupakan kekayaan dan khazanah yang teramat penting dalam sejarah perkembangan Islam dan begitu mewarnai dalam sejarah peradaban umat manusia. Pesantren sebagai lembaga pendidikan, kiai sebagai pemimpin dan panutan, santri sebagai objek pembelajaran sekaligus penerus perjuangan di medan dakwah. Telah menjadi kenyataan sejarah bahwa pondok pesantren pada dasarnya bersifat multidimensional. Keberadaannya tidak saja dikenal sebagai institusi pendidikan tradisional tertua yang memiliki keunikan tersendiri, tetapi juga menjadi subkultur kebudayaan yang mempertemukan berbagai kebudayaan yang kemudian dimasukkan dalam frame Islam. Perjalanan historis pondok pesantren telah membuktikan hal itu dengan jelas. Watak kemandirian dan semangat perjuangannya tidak saja memperkuat wajah multidimensional tersebut, tetapi juga memposisikannya sebagai perisai agama yang tangguh dalam menghadapi kompleksitas perubahan sosial. Kontribusi pesantren dalam lapangan pendidikan, dakwah sosial maupun pemberdayaan masyarakat sudah tidak diragukan lagi. Di tengah arus globalisasi dan industrialisasi yang serba materialistis dan hedonis, keberadaan pesantren semakin terasakan dan menemukan vitalitasnya. Disinilah peran seorang santri yang amat dibutuhkan menjadi agent of change dalam pemberdayaan umat di sepanjang waktu. Tentu tidak mudah bagi seorang santri untuk memainkan peran penting itu. Butuh ilmu agama yang lebih dari cukup dan keterampilan yang memukau di setiap lini kehidupan. Dalam menguasai ilmu agama dan bekal menghadapi perjuangan dakwah di tengah-tengah masyarakat luas, para santri harus banyak meniru dan meneladani kisah para ulama terdahulu semasa menjadi santri. Dalam banyak biografi ulama, ulama besar dan berbagai literatur yang menjadi rujukan para santri, dapat kita ketahui bahwa seorang santri tidak cukup hanya mempelajari ilmu agama dengan berbagai metode pembelajaran dengan tahapan-tahapan yang panjang, tapi juga harus menjalankan proses khidmah yang tulus kepada sang guru. Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Al-Imam Asy-Syafi'i, Syekhuna Khalil, Kyai Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama lainnya adalah contoh konkret betapa khidmah seorang santri kepada gurunya adalah keniscayaan yang harus dijalani seorang santri. Kyai Hasyim Asy'ari sewaktu beliau mondok di pesantren Syekhuna Khalil, beliau setiap hari hanya disuruh mengurusi ternak kiainya. Mulai pagi, dia mencarikan rumput, mengembala, memandikan sampai membersihkan kotoran ternak tersebut. Kegiatan rutin itu dilakukan dengan penuh keikhlasan, dengan harapan sang kiai ridho atas ilmu yang diberikan. Tidak banyak hal yang dilakukan Kyai Hasyim Asy'ari tersebut kecuali mengurusi ternak yang sangat menyita waktu. Suatu ketika Bangkalan diguyur hujan yang sangat lebat, termasuk di pesantren Demangan yang berada di pusat kota. Saat itu hujan lebat menyirami bumi. Tiba-tiba Syekhuna Khalil memerintahkan kepada seseorang untuk menjemput seorang tamu yang berada di dalam kendaraannya. Tamu itu seorang tua renta yang lumpuh, sehingga kamu harus menggendongnya ke sini.
Karena suatu hal, orang yang disuruh tersebut tidak dapat melaksanakan perintah Syekhuna Khalil, tiba-tiba tampillah seorang santri yang bernama Hashim, putra Ki Ash'ari Jombang, menyatakan kesanggupannya untuk menjemput dan menggendong tamu tersebut ke dalam Syekhuna Khalil. Ternyata benar tamu yang dimaksud adalah seorang tua renta yang lumpuh, sehingga Hashim menggendong tamu tersebut di tengah siraman hujan yang sangat deras menuju dalam Syekhuna Khalil. Ketika tamu tersebut pulang, Syekhuna Khalil mengatakan kepada para santrinya, ilmu di Madura digendong semuanya oleh Hashim ke Jombang. Ternyata tamu tersebut adalah Nabi Khidir AS yang menyamar menjadi orang tua yang lumpuh. Kisah fenomenal yang lain dialami oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali. Pada awalnya Imam Ghazali hanyalah ulama biasa, yaitu sebagai imam masjid ia sangat rajin menjadi imam solat berjemaah 5 waktu bersama-sama dengan masyarakat di sekitarnya. Tapi anehnya saudaranya yang bernama Imam Ahmad tidak mau ikut berjemaah bersama Imam Ghazali, bahkan ia bersikap acuh kepadanya. Hal inilah yang membuat Imam Al-Ghazali merasa jengkel kepada saudaranya itu. Imam Al-Ghazali sebenarnya telah mengadukan sikap saudaranya itu kepada ibunya agar sang ibu mau menasihatinya. Ibunya memberi nasihat kepada Ahmad agar dia mau berjemaah di masjid bersama masyarakat sekitar. Pada saat Imam Al-Ghazali menjadi imam, tiba-tiba saudaranya melihat bahwa baju yang dipakai Imam Al-Ghazali penuh dengan lumuran darah. Karena itulah beliau akhirnya memisahkan diri atau mufaraqah, tidak mau solat berjemaah bersama-sama yang lain. Mengetahui sikap saudaranya itu, Imam Al-Ghazali menjadi bingung dan tidak mengerti mengapa saudaranya itu betul-betul tidak mau solat berjemaah dengannya. Dengan hati yang penuh tanda tanya, akhirnya Imam Ghazali bertanya, mengapa engkau bersikap acuh ketika aku menjadi imam solat? Saudaranya menjawab, bagaimana saya harus berjemaah dengan seorang yang bajunya berlumuran darah? Mendengar jawaban tersebut, Imam Ghazali sangat terkejut. Ia menyadari bahwa waktu itu dirinya kurang bisa khusyuk dalam sholatnya karena memikirkan masalah yang diajukan seseorang kepadanya, yakni masalah darah wanita atau haid. Karena masalah tersebut belum ditemukan jawabannya, maka pikiran Imam Ghazali menjadi kalut hingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. Seketika itu pula Imam Ghazali baru menyadari bahwa saudaranya ternyata bukan orang sembarangan. Maka dengan rasa hormat dia pun bertanya, wahai saudaraku, dari mana engkau memperoleh ilmu yang seperti itu? Jawab Ahmad, ketahuilah wahai saudaraku, aku belajar dari seorang guru yang pekerjaannya sehari-hari menjadi tukang sol sepatu. Kalau begitu tolong kiranya engkau sudi menunjukkan kepadaku guru tersebut, pinta Imam Ghazali. Imam Ahmad pun akhirnya berkenan mengantarkan Imam Ghazali menemui orang yang dimaksud. Setelah mempertemukan, Imam Ghazali pun menyatakan keinginannya untuk menimba ilmu dari orang tersebut. Tapi waktu itu tukang sol sepatu malah balik berkata kepada Imam Ghazali, pikirkanlah terlebih dahulu, jangan-jangan engkau nanti tidak akan mampu melaksanakan perintahku. InsyaAllah saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti apapun yang Tuan Guru kehendaki, jawab Imam Ghazali. Sebelum aku mengajarkan ilmu kepadamu, tolong kau bersihkan lebih dahulu lantai tempat kerjaku ini agar enak dipandang mata. Demikian kata sang guru. Imam Ghazali pun segera mencari sapu dan melaksanakan perintah sang guru. Tapi sang guru menyuruh menyapu lantai itu dengan tangannya. Maka Imam Ghazali menyapu dengan tangannya. Kemudian ketika melanjutkan menyapu, beliau melihat banyak kotoran yang berserakan di lantai tersebut. Sang guru berkata, sapulah kotoran itu. Ketika Imam Ghazali hendak melepaskan bajunya, sang guru berkata, sapulah lantai itu dengan baju yang engkau pakai. Ketika Imam Ghazali dengan senang hati hendak menyapunya, sang guru kemudian melarangnya dan menyuruh pulang ke rumahnya. Nah, sekarang pulanglah engkau, begitu perintahnya. Imam Ghazali tak menyangka sama sekali dia
menyangka hari itu akan mendapat bimbingan untuk mempelajari sesuatu. Namun apa yang dipikirkan ini meleset. Karena itu ia pun segera berpikir, mungkin saja hari itu sang guru sudah lelah karena bekerja seharian sehingga beliau tidak mengajarkan ilmu kepadanya, tapi akan diberikan kepada kesempatan lain. Imam Ghazali pun pulang sesuai perintah guru tanpa memperoleh sedikitpun pelajaran darinya. Akan tetapi ketika sampai di rumah, Imam Ghazali merasakan bahwa dalam hatinya ada sebuah pergolakan sehingga menimbulkan perubahan besar. Beliau merasakan adanya sesuatu yang aneh dalam dirinya, yaitu ada suatu ilmu yang biasanya sering disebut-sebut orang sebagai ilmu laduni, yakni ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui belajar sebagaimana lazimnya. Melalui ilmu laduni itu beliau menjadi orang yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala telah memberinya ilmu laduni, dan ketika itu beliau menyadari bahwa semua ilmu yang diajarkan kepada muridnya adalah ilmu yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang ditanamkan Allah dalam hatinya tanpa berusaha dan bersusah payah. Kiai Hasyim Asy'ari, Imam Ghazali dan ratusan ulama lainnya yang mengalami hal serupa pada awalnya tidak mengetahui apa yang akan terjadi kepada mereka. Yang mereka lakukan hanyalah berkhidmat kepada sang guru, melaksanakan perintah sang guru dengan tulus dan ikhlas. Ketulusan, keikhlasan, hikmah kepada sang gurunya yang tak terbatas, inilah yang kemudian membuka hijab dan menutupi hati sehingga kemudian cahaya keilmuan dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.